Naik sini. Ini clear the construction site. Maksudnya apa? Oh, kita biar nampak ya. Mundur perlahan. Mundur dulu ya, mundur. Oke, kita maju. Masih apa ya? Masih belum ya, masih belum. Kita ngomong ini. Speak with HP ya. Ngomong sama ini. Oke. Jangan beli ini size. Oke, skip aja. Oke, next. Kita dapat duit. Karena pekerjaan kita sudah selesai. Selanjutnya ini kita drive to gas station. Oke. Kita naikin dulu ya. Whoop. Drive to gas station. Oke, jalanan macet. Belok ke kanan ya. Nice. Selanjutnya ini kita mengikuti jalur aja ya. Posisinya, ada pesawat dekat banget ya. Di depan agak lambat ya. Kita ngikutin aja. Tidak ada yang harus dikejar. Jaraknya sekitar 400 meter lagi. Kita potong aja ya guys, terlalu lama. Oke, perjalanan lumayan jauh. Oke, ini dekat ya. Sebelah mana nih? Dari sini lampu merah, terobos aja ya. Oke, belok ke kanan. Slow down. Down. Ya ini dia posisinya ya. Apa ini katanya? Park construction machine. Apakah kita harus letak di sini? Sedikit saja ya. Oke, kita perhatikan ini ada tangki timbunnya untuk BBM itu ya. Mungkin kita ada project di sini. Speak with HP. Oke, kita jumpai HP. Di mana dia? Ya, dia ada di sini. Oke. Di mana HP kemarin ini? This gas station owned by Pete and his weapon has been losing money for some time. Oke. But now the motors are stopping here. Bagaimana harus bangun tank yang baru ya. Jadi yang lama itu harus diangkat. Yang baru refill the pit new tank installation. Oke, jadi kita angkat yang lama, kita ganti yang baru. Enter the flip meter. Oke, kita suruh masuk lagi. Load old tank. Ganti mode dulu ya. Chain mode. Oke, nice. Selanjutnya kita mengoperasikan ini ya. Oke. Ya.
apa, pakai ini lebih enak ya. Kurang lap. Oke, bumbunya dikeluarkan dulu. Kita perhatikan lagi. Ups, salah. Oke, sabar. Kita pastikan ya posisinya dulu ya. Kita turunkan dulu. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya ini kita upkan dulu ya guys. Kita naikkan ke sini ya. Oke, tarik dulu boomnya. Kita angkat dulu boomnya ya. Naikkan ke situ ya guys ya, sesuai kita putar dulu lagi hooknya. Kebanyakan ya, nice. Oke, downkan. Oke, nice. And then ini nyampe nggak ya boom kita? Kita coba ya. Kalau nggak nyampe, kita ini ya, kita pindah posisi untuk tangkinya, truknya. Ya, kita perhatikan ya. Apakah boom kita sampai ini? Nampaknya sampai. Kurang kesini sedikit biar pas dia ya naiknya ya, bagus. Kita up. Oke, nice. Kita bomnya kita masukkan lagi ke dalam supaya dia center ya. Nanti kita lihat dari atas posisinya. Terus kita rubah lagi posisi hooknya. Kita geser lagi nih, geser pelan-pelan. Oke. Turunkan ya. Oke, salah. Boomnya kita turunkan. Kita lagi kurang ke sini. Oke, nice. Sudah ya. Terus enter backhoe loader. Oke. Ini kita posisi kita turunkan dulu nih ya guys ya. Oke, kita rapikan dulu ya. Oke, next kita turun dulu. Ntar kita masuk ke backhoe-nya ya. Oke. Jadi tanah-tanahnya ini kita masukkan untuk nutup di tangkinya itu mungkin ya. Fill area with soil. Oke. Cendram ini gimana nih?
kayak gitu, guys. Sudah posisi paling apa nih, enggak? Itu tata agar ya. Oke, nice, baru kita sorong maju. Oke, tanahnya. Oke, agak ribet ini ya. Oke, nice. Oke, mundur lagi. Wow, perhatikan jalanmu. Oke. Reviewnya nih, oke, nice. Sabar ya, kurang tinggi nih, kurang tinggi biar nampak jalannya ya, guys. Loop. Kok sedikit
ganti dulu lensanya ya, kameranya ya. Exterior, oke. Gue langsung selesai. Seperti itu rupanya ya. Oke, mundur dulu ya. Jalan, mana nih kameranya? Kita ke dealer. Ya. Ngedrift, guys. Ini view-nya dulu nih. Interior, oke. Bawa ini sejauh 300 meter. Speednya bisa sampai 40 km ya. Slow down. Slow, oke. Wow, apa ini? Kita ke kiri lagi. Oke, tinggal 100 berapa meter lagi ya. Enter the concrete. Ini tunggu dulu. Kita rubah lagi view-nya ke exterior. Kita parkirkan dulu tapi kan kita taruh di sini dulu ya guys ya. Kita harus rapi nih. Oke, keluar. Hancur ya, oke. Kita gerak ke mana nih? Kita suruh ke kiri, guys. Kiri lagi, oke, jaraknya masih jauh ya, oke, lampu hijau, jauh ini kok jadi jauh ya, bisa kencang timunnya. Turunan. Oh, hampir guys. Pelan-pelan aja ya. Gas tipis.
Sangat-sangat plus sekali ya. Oh, ada truk, ada apa nih, ada apa ini? Kita potongannya. Oh, jadi kita mau ngambil minyak, ngambil semen dulu. Ini tempatnya. Oke, extraction. Press and hold open. Fill the. Press and hold or open the text menu and select. Okay. Press and hold. Ada guys. Kurang ke dalam. Oke, kita fill the concrete mixer sampai 100%. Habis itu kita bergerak ya. Construction machine is full, oke. And then we go to the gas station. Drive to gas station ya. Ke SPBU. Kanan guys. Nice. Dermis ya. Oke. Ini sekitar berapa jaraknya dari itu? 500 meter lagi. Oke. Wow. Turun-turunan nih, tanya-tanya kan ya. Nice, jaraknya masih jauh. Masih 300 meter lagi. Kecepatan kita di 54 km per jam ya, lumayan kencang untuk ukuran truk molen yang berisi full. Oke, lanjut 200 meter lagi. Nah, sudah nampak, sudah kelihatan ya. Oke, kita belok dulu. Kebetulan ini. Nampaknya kurang apa ya? Kurang dekat ya. Stop close to the foam. Oke.
Oke. Nice. Supaya plus deh ya. Oke. Speak with HP. Oke, ngomong sama si HP lagi. It has been born back then went down the floors. Most business here are probably owned like this one. Yeah, business corner, yeah. They had to shut their doors because they're no longer profitable. Of course, things look pretty bleak if no visitors are coming to town. You know what? Okay, kita dapat duit. Enter plan B. Okay, kita kesini lagi. Oke, mungkin itu aja dulu ya untuk video kita kali ini. Untuk pekerjaan apa tadi? Pergantian tangki untuk yang baru. Ya. Semoga kalian suka, jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa subscribe ya untuk channel kita Jokin Gaming. Sampai ketemu untuk video-video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.